الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat taufik Allah kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini dengan subjek mengenal Allah melalui al-asmaul husna dan lebih khusus nama Allah yang ke-92 92 iaitu nama Allah Al-Warits Al-Warits maknanya pewaris yang hakiki pewaris yang sebenar-benarnya setelah pencerahan tentang nama Allah Al-Waris, kita ikuti dengan lima pertanyaan yang akan kita jawab nanti, insyaAllah pada sesi yang kedua. Dan kita akhiri dengan doa. <tuh> Kita bahas terlebih dahulu tentang nama Allah Al-Waris. Al-Waris, maknanya pewaris yang hakiki. Apa maksudnya? Apa dalilnya dari Quran dan Sunnah? Apakah kesannya di dalam diri orang yang meyakini nama Allah Al-Waris? Itu pembahasan utama kita pada pencerahan pagi ini. Pertama, dalil dulu supaya kita yakin tanpa ragu, sebab selama ini. Yang kita tahu adalah pewaris itu manusia yang mewarisi harta orang yang meninggal, dipanggil dengan waris atau ahli waris. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan pewaris? Bila kita tahu dalil membuat kita tak ragu, yang suka ragu malah kadang-kadang menuduh yang bukan-bukan adalah disebabkan karena kejahilan, sebagaimana kita sebut pada mukaddimah penyakit Ain. Al-adu. Al-mar'u. Adu wa al jahil. Seseorang selalu senantiasa memusuhi apa yang dia tidak tahu. Dia memusuhi karena dia tak tahu. Karena dia jahil, itu sebabnya kerjanya menyalahkan saja pihak lain mengapa dia suka menyalahkan malah sanggup menuduh pihak-pihak tertentu sebagai sesat karena kejahilannya sebab selama ini pegangannya dalam agama hanya adat yang dia warisi dari nenek moyang walaupun kita bawa ayat Quran, walaupun kita bawa hadis Nabi, kita terus saja dibenci. Apa penyebabnya? Jahil. Itu sebabnya bila kita sebut nama Allah, apalagi Al-Waris ini, Allah sebagai pewaris, nama Allah Al-Waris tidak begitu familiar. Tidak begitu masyhur di kalangan umat Islam Nusantara. Sebagaimana masyhurnya Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Sami, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Rahman, Al-Rahim. Itu cukup familiar. Tapi Al-Waris terbayang barangkali oleh orang awam. Allah pewaris. Pewaris itu kan biasanya manusia. Timbul pertanyaan itu karena tak tahu dalil. Sebabnya kita sebut dalil dulu. Allah yang cakap, itu namanya. Rasul yang bersabda itu nama Allah. Coba dengar firman Allah surat Al-Hijr ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul waritsun sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan kamilah yang mematikan dan kami pula lah yang mewarisi jelas dengan adanya dalil membuat kita tak ragu Allah sendiri yang sebut Allah berfirman lagi pada ayat yang lain Al-Anbiya ayat 89 Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria Wa Zakaria iznada rabbahu rabbila tazarni tazarni fardahu wa anta khairul warisin dan ingatlah kisah zakaria ketika dia menyeru tuhannya ya tuhanku janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri karena zakaria tak punya anak Beliau mengadu kepada Allah. Jangan kau biarkan aku keseorangan. Dan engkaulah waris yang paling baik. Khairul warisin. Allah bukan saja pewaris, malah sebaik-baik pewaris. Tambah satu lagi ayat. Surat Maryam ayat 40. Inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua orang-orang yang berada di atasnya. Dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. tiga ayat kita telah sebut dan banyak lagi ayat-ayat yang lain membuat kita yakin bahwa Allah memang mempunyai nama salah satunya al-waris sekarang kita berpindah kepada makna al-waris Makna al-waris menurut bahasa al-warisu lugatan pewaris menurut bahasa kullu baqin ba'da zahibin fahuwal waris dalam bahasa Arabnya begitu setiap yang kekal setelah seseorang pergi maka dia adalah waris ayah ibu. Meninggal dunia itu maknanya dah pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan kebun, meninggalkan kereta, meninggalkan harta. Untuk anak-anaknya yang masih hidup, itu maknanya. Setiap yang kekal, maknanya orang itu masih hidup. dia layak menjadi ahli waris setelah orang yang diwarisi itu meninggal dunia jadi al pewaris adalah pelaku suatu perbuatan yang disifati dengan pewarisan dari orang lain itu menurut bahasa Al-waris atau pewaris dalam istilah kita, mana yang penggunaan kita sehari-hari, bukan dikaitkan dengan Allah. ya. Pewaris yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, intiqalul mali awil milki minal mutaqaddim ilal mutaakhir perpindahan harta atau pemilikan dari orang yang terdahulu kepada orang yang belakangan dari ibu bapak kepada anak-anak Ibu bapak itu orang yang terdahulu anak-anak cucu-cicit itu orang belakangan. jadi Alwaris yaitu, pewaris adalah yang kekal, yang tinggal kekal, yang hidup. Sebab, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tahu bahwa orang yang belum mati, dialah pewaris atau ahli waris. Sesungguhnya, Allah adalah hidup kekal selama-lamanya. Allah hidup kekal selama-lamanya. Oleh itu, dialah pewaris. Malah dialah pewaris yang hakiki. Sebab segala yang ada di tangan kita pun, semuanya akan kembali kepada Allah. Dialah Allah pewaris yang hakiki. Nah, kita belah dah mula nampak. Apakah memiliki harta dari orang yang terdahulu? Apakah memiliki kekuasaan berpindah ke tangan kita dari orang terdahulu? Mereka dinamakan sebagai pewaris. Itu sebabnya ada istilah "ada hadis sahih". Al ulama warasatul anbiya Ulama atau para ulama mereka adalah pewaris nabi-nabi Nabi-nabi telah pergi ulama yang masih hidup meneruskan ajaran nabi-nabi Kalau nabi-nabi menyampaikan pesan-pesan Allah dan pesan-pesan Rasul, oleh sebab itu mana-mana ulama yang menyampaikan kepada umat atau kepada jamaahnya, exactly macam yang disampaikan oleh para rasul, merekalah yang layak dikatakan pewaris. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah balik ke pangkuan Allah. Para ulama, para pendakwah hari ini meneruskan tugas Nabi Muhammad. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang paling tepat dipanggil pendakwah dan ulama pewaris Nabi. bila kekal menyampaikan ajaran Islam sesuai sebagaimana ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap poin ini dikuatkan ini ayat Quran ini hadis Nabi bercakap tentang perkara ini dibawa dalil ini Quran ini hadis Nabi mudah-mudahan para jemaah sekalian faham. Pendakwah yang jenis mana yang perlu kita follow. Dan pendakwah yang jenis macam mana yang perlu kita jauhi. Mudah-mudahan jemaah boleh faham. Ini bukan menghasut, sebab Nabi sendiri pernah bersabda Akhwafu ma akhafu ana ummati ala immatal mudillin yang aku paling takut menimpa umatku ialah munculnya imam-imam yang menyesatkan al-aimmatal mudillin aimmah itu plural dari imam model lain yang menyesatkan. Cakap tentang agama suka-suka hati. Berdasarkan akal semata. Bukan berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi. Yang pasti mereka bukan pewaris Nabi. Pewaris tak macam itu. <tuh> Oleh sebab itu, seseorang dikatakan pewaris harta dari ibu bapaknya karena dia memang layak menerima harta tersebut. Mereka dipanggil pewaris, orang yang pada zaman dahulu memerintah lalu habis temponya. Diadakan pilihan raya, lalu muncullah pemimpin yang baru. Dia juga adalah pewaris. Pewaris dari orang dahulu. Agar memerintah. Itu sebabnya Perdana Menteri untuk satu-satu negeri, termasuk Malaysia, berganti-gantian dari PM1 ke PM2, PM3, PM4, sampai PM10 hari ini. PM10 juga adalah pewaris dari orang yang terdahulu. Hanya saja, bagus juga kalau kita tahu dan dengar apa kata orang Badui. Ketika kepadanya ditanya, orang Badui tinggal di padang pasir, mempunyai beberapa ekor onta ternakannya. Mari kita, orang-orang yang lulusan universiti, yang pernah sekolah, yang dipanggil sebagai orang. Yang berpendidikan, jangan sampai jahil lebih jahil dari orang Badui yang biasanya primitif. Tidak berpendidikan, tapi ada iman. Coba dengar kisah ini: <tuh> seorang Badui. Yaitu, Arab Padang Pasir ditanya ketika sedang membawa gembala serombongan onta. Banyak onta yang dia bawa. Lalu, kepadanya ditanya, 'Liman Hadihil Ibil, milik siapakah gerombolan onta ini?' Lalu, dia hanya menjawab. Lillahi fi Semua gerombolan onta ini adalah milik Allah yang sedang berada di tanganku. Onta ini adalah milik Allah yang berada di tanganku. Orang Badui jawab macam itu. Kalau kita orang yang berpendidikan di universiti akan kata ini semua unta milikku. <laughs> Jawaban Badui tadi lebih tepat. Oleh sebab itu apabila kita mendapat harta pusaka rumah ke, kereta ke, kebun ke, katakan ini semua adalah milik Allah yang saat ini berada di tanganku. Begitu juga kepada penguasa yang baru jadi penguasa. Pemerintahan ini adalah milik Allah. Yang pada saat ini untuk satu penggal ini telah dipercayakan kepadaku untuk memimpin, untuk mentadbir. Yes. Itu jawaban yang betul. Jangan kata kekuasaan itu milikku, no. Pemerintahan milikku, no. Sebabnya bila diberi kekuasaan, perintahlah dengan adil. Gunakan peluang untuk berbuat sebaik-baiknya, seadil-adilnya untuk seluruh rakyat. Dia orang Melayu ke, dia orang bukan Melayu? Semua berhak mendapat keadilan. Jangan kata ini pemerintahan milikku, lalu dibuat suka-suka hati sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang zalim, di mana-mana negara dalam dunia ini. Allah larang berbuat zalim, Allah suruh berbuat adil. Ingat, pemerintahan bukan milikmu. Pemerintahan adalah milik Allah. Buktinya dalam Quran disebut. Tuktil mulka man tasya wa tuizzu man tasya wa tuzillu man tasya. Biyadikal khair innaka ala kulli syaiin qadir. Engkau ya Allah beri pemerintahan dan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau tinggikan derajat seseorang siapa yang engkau kehendaki engkau rendahkan seseorang sesiapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair. Segala kebaikan hanya ada di tanganmu, Ya Allah. Inna ka'ala kulli syai'in qadir. Engkau maha berkuasa terhadap segala sesuatu. <tuh> Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Nah sekarang apabila kita bawa nama Allah Al-Waris dan dikaitkan dengan Allah, apa pula maknanya? Ini yang perlu kita tahu. Jika Al-Waris disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada Al-Asmaul Husna, maka ia mengandungi beberapa maksud. Ini dia, ini gunanya kita belajar al-asmaul husna. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Apa makna bila al-waris disandarkan kepada nama Allah? Yang pertama yang pertama sekali dia memberi isyarat bahwa Allah itu kekal abadi. setelah segala-galanya musnah. Betul, betul Allah tak akan musnah? Dia bagi dunia ini untuk kita tinggal. Bukan milik kita dunia ini. Maksud Ustaz bumi ini. Dia naungi bumi ini dengan langit. Juga bukan milik kita dengan ada bulan bintang matahari dia boleh ambil anytime semuanya milik Allah Dia kekal yakni Allah itu kekal itu sebabnya Allah dikatakan pewaris yang hakiki yang kedua Dialah pewaris dialah pewaris dan dia tidak mewariskan kepada sesiapa pun setelah dia setelah semuanya berakhir tidak ada lagi yang hidup macam mana dikatakan pewaris yang hidup kekal adalah Allah semuanya balik kepadanya sebabnya bila manusia mati kita selalu sebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita semua akan balik Yang ketiga, bila nama Allah Al-Waris Atau Al-Waris disandarkan kepada Allah. Dialah pemilik asal, dialah pemilik asal segala sesuatu. dan dia warisi kepada siapa yang dia kehendaki. Dialah pemilik asal. Macam yang ustaz baru sebut. Tatil mulkamanta kau beri kerajaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Jangankan PM. Raja-raja, sultan-sultan pun Dia berganti setiap lima tahun, sebagaimana PM, boleh menjadi PM berikutnya bila dipilih lagi, tapi tidak senantiasa. PMK. Raja ke sultan ke semuanya akan mati akan diwarisi oleh yang hidup tapi Allah Subhanahu wa taala tak mati-mati jadi pemilik asal ini adalah Allah dia warisi kepada siapa yang dia kehendaki engkau beri kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki Oleh sebab itu kalau kita dapat dua turn sebagai pemimpin, tiga turn, tolong jangan sombong. Sebab kerajaan bukan milik kita. Kata Profesor Waba Azuhaili Az di dalam tafsirnya Tafsir Al Munir, Namrud, raja zalim di zaman Nabi Ibrahim dia memerintah lima ratus tahun. Kalau istilah kita penggal ini turn, kan itu maknanya seratus penggal. Kita saja baru tiga penggal, empat penggal dan membanggakan diri? No. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa azab, namrud sebelum dia mati lagi, dan Allah matikan namrud dengan cara yang sangat hina, hanya dengan nyamuk saja masuk ke dalam hidung, kisahnya panjang. Kebenaran ilahi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim bukan saja ditolak, malah Nabi Ibrahim pembawa kebenaran dilempar dalam api. Sebabnya para pemimpin mesti baca Quran, bukan sekedar baca Quran, pahami Quran apa yang Allah telah perlakukan pada zaman silam terhadap pemerintah-pemerintah yang zalim. Sebabnya hasrat PM kita yang ke-10 ini ingin jadikan istana tempat tinggal PM untuk tempat pengajian, zikir, selawat, dan yang paling mustahak, majelis-majelis ilmu yang bukan hanya dihadiri oleh orang-orang awam, tapi juga para menteri luar biasa, sangat menggembirakan yang barangkali belum pernah dilakukan oleh PMPM PM sebelumnya. Kita doakan, doakan. Mudah-mudahan hasrat beliau menjadi kenyataan. Dan tenaga kita juga dimanfaatkan, kalau boleh, untuk memberi bimbingan jika diperlukan. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Itu sebabnya Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128. Innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Diwariskannya atau dipusakakannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang akan berakhir dengan baik nasib seseorang pemerintah Bila dia memerintah sebagai orang yang bertakwa, apa makna takwa? Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Sebabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat As-Sajadah. Menyebut dua syarat utama para pemimpin yang bertakwa kepada Allah, di dalam Surat As-Sajadah, Allah menyebut. bahwa di antara Bani Israel wa inna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun sebagian daripada Bani Israel itu mereka mendapat petunjuk atas arahan kami. Karena kesabaran mereka, sabar. Wa kanu bi ayatina yukinun. Dan yang kedua, mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kata ulama tafsir, ayat ini memberi isyarat. Pemimpin tertinggi, mesti ada dua sifat. Pertama sabar, yang kedua yakin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada pemimpin kita sifat sabar. Yang kedua yakin. yakin tidak boleh muncul begitu saja dia mesti banyak membaca dia mesti banyak memahami al-quran insyaallah kedua-dua sifat ini dimiliki oleh pemimpin yang kita harapkan boleh membawa negara kita ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang sehingga kita layak mendapat gelaran negara baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Negara yang aman, makmur, lagi mendapat kasih sayang dan rahmat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, bila nama Allah Al-Waris dikaitkan dengan zat Allah, Allah sebagai pewaris, membawa makna apa? Dialah Allah yang mempusakakan kepada mukminin negeri-negeri kafirin. Allah sebenarnya yang telah memudahkan orang-orang beriman menakluk dan menguasai negara-negara kafir. Cuba lihat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu demi satu negara-negara dapat dikuasai oleh umat Islam. Siapa yang bagi itu? Allah warisi. Ini ayatnya. Nah, bila bercakap ini ayatnya, jangan ragu. Itu kerja Allah.

dan begitu pula tanah yang belum kamu injak, tanah yang belum kamu kuasai, kamu akan dapat ambil dari orang-orang kafir dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Kita tambah satu lagi ayat. Tilkal jannah allati nuthiru min ibadina taqiyya. Itulah syurga Ini syurga milik Allah. Tapi Allah boleh wariskan kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa mereka? Syurga akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Mangka nataqiyah. Maknanya, orang yang senantiasa bertakwa. Buat suruhan Allah. Jauhi larangan Allah. Cuma bila kita faham ini, mengkana taqiyah, maknanya senantiasa bertakwa. Buat suruhan Allah. Jauhi larangan Allah. Andai kata kecudang, segera tobat dengan tobat nasuha. Dosa dia tidak boleh menanggalkan title takwa dari seseorang. Nah, lihat ayat 135 Ali Imran. Apa kata Allah tentang ciri-ciri orang yang bertakwa? Walladzina idza fa'alu fahishatan

itu semua perbuatan keji. Lalu dia segera ingat kepada Allah. Kemudian dia istighfar minta ampun pada Allah. Dan dia berazam untuk tidak ulang lagi perbuatan tersebut. Sebab dia tahu perbuatan itu perbuatan yang keji. Ayat 135 dari surat Ali Imran. Allah sebut itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ustaz ulang. Jadi antara ciri-ciri orang yang bertakwa ialah orang-orang yang apabila melakukan dosa besar, menzalimi dirinya. Atau fahishatan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Zina, homoseksual, lesbian. Lalu dia segera ingat pada Allah lalu tobat dan dia berjanji tidak akan ulang lagi. Dia still dikatakan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bukan bermakna orang yang tak pernah buat dosa. Cuma Ustaz harap jangan salah faham ya. Itu bukan green light. Hei eh, orang-orang yang tak pernah buat dosa buatlah dosa sekali sekala Nah itu salah faham namanya. Itu salah faham pemahaman yang sebenar. Tidak ada manusia yang tak pernah buat salah. Walaupun mereka buat salah, sifat takwa tidak lagi dicabut oleh Allah daripadanya. Asalkan memenuhi tiga syarat. Bila dah terlanjur, segera ingat kepada Allah. Bukan hanya ingat, tobat segera kepada Allah dengan tobat nasuha Dan diakhiri dengan berazam untuk tidak ulang lagi pada masa yang akan datang. Tak percaya, lihat ayat 135 Ali Imran. Coba tengok. Semua yang kita cakap, semuanya ada dalilnya. Bukan cakap suka-suka hati. Ini Islam, Islam agama dalil, bukan agama taklit buta. Islam agama yakin, bukan agama agak-agak. Oleh sebab itu, sangat tidak wajar bila kita jahil terhadap ajaran Islam. Dan karena sumber utama, rujukan utama, referensi utama agama Islam, Quran dan Sunnah, itu sebabnya mengapa kita belajar Quran dan Sunnah, tafsir, akidah, al-asma'ul husna, semuanya dikuatkan dengan dalil-dalil. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang suka dengan cara pembelajaran seperti ini. Malah Ustaz usahakan supaya kita lebih faham adakan buku, kitab. Dan akhir-akhir ini, kalau dulu tiga, sekarang dah sepuluh dah. Kita sertakan setiap buku, termasuk Al-Asmal Husna dengan QR Code. Setiap buku ini ada QR code. Kita scan saja keluar ceramah-ceramah. Sebanyak 99 topik tentang al-asmaul husna. Begitu juga kitab tafsir 1 2 3 4. Begitu juga kitab ke arah memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Begitu juga tentang kitab tahu akidah ada QR lagi mudah untuk kita faham. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi Allah SWT akan warisi syurga itu kepada orang yang senantiasa bertakwa. Tak boleh takwa sekali-sekala. Itu sebabnya Allah gunakan istilah man kana taqiyah. Dalam kaedah bahasa Arab bila gunakan kana maknanya senantiasa. Bila terlanjur lekas tobat. Itu sebabnya Ustaz sebut tadi bila orang sesekali melakukan dosa Allah tidak cabut lagi title atau gelaran takwanya. Yang mustahak segera ingat pada Allah, segera taubat dan berazam untuk tidak ulang lagi pada masa yang akan datang. Tak percaya? Lihat Ali Imran 135. Kita tambah satu lagi dalil bahawa Allah mempusakakan kepada mukminin negeri-negeri orang kafir kumul jannah, bima kuntum tak malun dan diserukan kepada mereka itulah syurga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan kerjakan Bima, kuntum tak malun terhadap apa yang dulu kamu telah kerjakan, yang telah kamu amalkan. Kata ulama tafsir, "Allah tidak sebut, kami berikan kamu syurga, dan kami wariskan syurga untuk kamu." Terhadap apa yang dulu kamu tahu, bukan tahu. Allah tidak sebut bima kuntum ta'lamun terhadap apa yang dulu kamu tahu itu ta'lamun ilmu tapi Allah kata bima kuntum ta'malun apa yang kamu amalkan Oleh sebab itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta para pemirsa belajar memang bagus banyak maklumat banyak ilmu tapi tidak cukup ilmu tanpa diamalkan sebab Allah kata syurga bagi orang yang beramal bukan bagi orang yang tahu berapa banyak orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan no orang tersebut tidak layak masuk syurga betul amal mesti berasaskan ilmu betul itu baru sempurna tapi ilmu yang tidak diamalkan kata pepatah Arab. Al ilmu bila amalin kasyajarah bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan bagikan pokok yang tidak ada buahnya. Tak ada guna. Malah salah-salah orang yang ada ilmu tidak diamalkan dihunjam ke dalam api neraka lebih dahulu daripada orang yang tidak ada ilmu. Orang tak ada ilmu namanya jahil. Tapi orang yang ada ilmu tidak diamalkan namanya degil. Degil lebih berbahaya. Dan orang degil layak untuk dimurkai. Atas sebab itu, mengapa al-maghdubi alaihim? Kita minta agar Allah lindungi daripada kelompok yang dimurkai. Disebut lebih dahulu. Walad dhalin Baru kita minta dilindungi daripada golongan yang sesat. Orang yang sesat banyak beramal tapi tanpa ilmu. juga tak elok. Lebih-lebih lagi tak elok ada ilmu yang tak diamalkan. Sebab bila ilmu tidak diamalkan dia layak mendapat murka Allah, al maghdu alaihim. Itu rahasianya mengapa al maghdu alaihim disebut lebih dahulu. Dia lebih berbahaya. Nah, kita sampai ke bahagian yang terakhir. Kesan iman kepada al-waris. Tapi sebelum itu bagus juga kalau Ustaz sebut sifat di dalam nama Allah al-waris. Al-waris Pewaris yang hakiki, segala-galanya kembali kepadanya, itu al-waris, sifatnya pula al-warasa. Pewarisan. Dan sifat Allah al-waris ini, al-warasa, sebabnya al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Al-warasah ini sifat Allah. Sifat yang mana satu, Pak Ustaz? Sifat Allah pada garis besarnya ada dua. Subutiyah dan salbiyah. Subutiyah, sifat kesempurnaan. Salbiyah, Allah menafikan sifat kekurangan dari dirinya. Nah, kalau begitu al-waris ini, al-warasah adalah sifat kesempurnaan. Dia pewaris sifat kesempurnaan. Dan alwar al subutiyah pula, subutiyah pula sifat kesempurnaan terbagi dua. Ada zatiah dan ada fi'liyah. Dia termasuk yang mana satu? dia adalah subutiyah zatiyah. Juga subutiyah fi'liyah. Bila kita tidak bahas balik ini jadi panjang. Sila baca. Sembilan muka surat pertama dari buku ini. Hampir seratus halaman pertama dia membahas tentang kaedah-kaedah mempelajari nama dan sifat Allah. Di antara pembahasannya sifat Allah garis besarnya dua saja. Sifat kesempurnaan namanya subutiyah. Allah menafikan dari dirinya sifat kekurangan namanya salbia. al termasuk di dalamnya tersirat Sifat Allah yang subutiah, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan pula terbagi dua. Ada namanya subutiah zatiah. Ada namanya subutiah fi'liyah. Subutiah zatiah maknanya senantiasa tak pernah renggang daripada Zat Allah. Yes. Dari sudut itu alwarasah ini. sifat subutiah zatiah tak pernah pisah sifat itu dengan zat Allah dia senang tiasa jadi pewaris dan dia boleh mewariskan miliknya kepada siapa yang dikehendaki rezeki ke harta ke pemerintahan ke nah dari sudut itu pula dia dipanggil subutiah fi'liyah Sebab fi'liyah ini ada kaitan dengan kehendak Allah. Dengan adanya QR code. Kita boleh tengok pelajaran-pelajaran pertama dari kitab Al-Asma'ul Husna. Kita boleh dengar dengan mudah. cukup dengan scan saja akan keluar Allahu akbar teknologi moden sekarang ini sangat mudah kita menambah ilmu cuma orang yang malas dia tetap akan malas walaupun banyak kemudahan yang telah disediakan oleh Allah kata orang tidak dapat ilmu hari ini cukup dengan tekan saja Button-button tertentu keluar keluar keluar. Cuma kata pepatah Melayu bila hendak segala daya bila tak hendak segala helah sibuklah inilah inilah itulah. Padahal kematian semakin dekat. Ilmu masih kurang. Itu sebabnya Ustaz ucapkan tahniah syabas kepada jemaah yang begitu rajin. Ustaz yakin sebelum jam 10 sudah ada yang menunggu. Untuk mendapat bimbingan dan pencerahan sambil menatap buku. Nah, kesan iman kita terhadap nama Allah Al-Waris kita baca. Setiap mukmin sewajarnya mengetahui bahwa amalannya yang saleh adalah warisan yang paling baik. Ini amal yang saleh memberi ceramah Mendengar ceramah, baca Quran, berzikir, ihsan pada ibu bapak, tilawah Al-Quran, infak, wakaf, sumbangan, sedekah, semua itu amal-amal saleh. Dia adalah warisan yang paling baik. Itulah warisan yang hakiki, yang kekal, dan tidak akan musnah. Merekalah yang akan mewarisi syurga yang paling tinggi. Kita ulang sekali lagi bunyi ayat tilkal jannah allati min ibadina man kana taqiyah. Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba kami yang selalu bertakwa. Lihat tuh ada kata-kata selalu bertakwa. Sebab Allah sebut man Senantiasa bertakwa. Sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih Ittaqillaha kunta Bertakwalah kamu kepada Allah tak kira di mana kamu sedang berada dalam bekal kapal terbang tiba waktu salat kita salat sedang berada di overseas. Kita tetap buat suruhan Allah, tutup aurat. Kita tidak akan dedah aurat walaupun jauh dari pandangan orang-orang yang kita kenal. Walaupun sedang berada di bengkok, kita tidak akan buat perkara-perkara bengkok. Berzina, minum arak, berjudi, Oke, okay, family. Orang yang dikenal tak tengok. Apakah kamu yakin Allah tak tengok apa yang kamu buat? Itu maknanya, Itu sebabnya kata Imam Ash-Shafi'i. Hadis itu, dia mengandung seperempat daripada agama Islam. Betapa hebatnya hadis itu. Dia menempati seperempat daripada ajaran Islam keseluruhannya. Apa dia? Bertakwalah kepada Allah. Tak kira di mana kita berada. Di rumah kah, Di pasar ke Dalam tandas kah? Dalam negeri ke luar negeri ke kah, ke kah. takut pada Allah senantiasa. Begitu juga Allah Subhanahu taala sebut dalam surat Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Ulaika Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Siapa mereka? Alladzina al firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal abadi di dalamnya. Satu doa yang diajar oleh Nabi berkaitan dengan warisan ini. Bagus juga kita tahu, supaya para jemaah sekalian amalkan, Ustadz amalkan, para jemaah sekalian, dan para pemirsa amalkan. Apa bunyi hadis tersebut? Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Berilah aku nikmat, bisa mengiwa basari. Dengan pendengaranku dan penglihatanku, telinga boleh mendengar nikmat, mata boleh memandang. Adalah nikmat, cuma kita minta setiap yang kita dengar dan yang kita pandang diberi pahala oleh Allah. Itu maknanya Allahumma matti'ni bismi wa basari. Wa ja'alhumal warits minni wansurni ala man ya dzalamuni. Wa minni bi tsari. Selanjutnya kita minta dan jadikanlah kedua-duanya yaitu telinga dan mata tetap sehat sehingga aku meninggal dunia. Minta sehat telinga, sehat mata sampai kita mati. Tolonglah aku ya Allah ke atas orang-orang yang suka menzalimiku dan hukumlah orang tersebut sebagai pembalasan daripada aku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bagus kita amalkan. Hadirin dan hadirat ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan selama satu jam. Berikut ini kita akan ikuti dengan soal jawab. Di sini ada lima soal jawab. Ustaz akan jawab secara ringkas Cuma soalan yang pertama ini agak panjang. Pertama sekali, Pak Ustaz, ada seorang ustazah mengatakan bahwa apabila seseorang akan meninggal dunia akan datanglah malaikat-malaikat kepadanya. Kalau orang itu orang yang beriman, akan datanglah malaikat-malaikat dengan wajah yang ceria, berpakaian putih, sejauh mata memandang. Cuma Ustaz, ustazah tersebut tidak sebut ini. Cuma ustazah tersebut, keadaan orang-orang yang sedang nazak, sakratul maut diperlakukan oleh Allah berbeza, tergantung sampai di mana iman mereka. Kalau mereka itu orang beriman, akidahnya baik, amalnya baik, akhlaknya baik, akan datanglah malaikat dengan berpakaian putih, kemudian dihimpunkanlah nyawanya sejak dari kaki sampai ke... Halkom dan dibawa rohnya. Kalau dia orang baik, dicabut oleh malaikat maut dengan sangat senang, seperti air yang lalu di dalam pembuluh. Kalau dia orang-orang yang... Jahat, maksiat, kafir, akan datanglah malaikat-malaikat menghimpun rohnya menjadi satu, lalu dia cabut dengan rasa yang sangat sakit. Demikian lebih kurang keringkasan apa yang ustazah tersebut katakan dan dia melihat malaikat yang datang. Dan dia juga melihat roh yang pergi. sebabnya matanya terbeliak ke atas. Pertanyaan, sahihkah Ustaz? Riwayat itu. Ustaz tidak jawab. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dari al barra bin Azib. Cuma Ustaz tidak sebut lebih panjang lagi sesuai dengan bunyi hadis yang Ustaz selalu sebut beberapa tahun yang lalu. Cuma Ustaz tak sebut akhir-akhir ini. Mungkin jemaah yang baru kenal khasnya dalam PKP ini belum dengar. Begini riwayatnya. Riwayatnya sangat panjang dari Al-Bara' bin Azib. Dan ini juga Ustaz dah sebut di dalam tafsir surat Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati di antara tafsiran ayat itu dibawa oleh ulama tafsir hadis ini. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Tarmizi dari Al-Barra bin Azib. Kata Nabi, bila seseorang yang nazak itu orang yang beriman, ketika dia nazak, nyawanya macam kata orang Nyawa ikan, uh, 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 itu sebab dipanggil dengan tagar tagar, sama dengan makna sakaratul maut. sama dengan makna naza. Kalau dia orang beriman, dalam hadis ya, dia akan memandang sejauh mata memandang, malaikat malaikat duduk. Berpakaian putih, lalu nyawanya dari seluruh badan dihimpunkan di suatu tempat. Terakhir sekali datang, Malikal maut akan mencabut nyawanya sambil mengatakan ayat tadi, "Wahai jiwa yang tenang, maknanya orang beriman." Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ke pangkuan Tuhanmu dengan puas hati dan penuh reda. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Lalu nyawanya dicabut yang dia rasakan bagaikan air yang lalu dalam pembuluh begitu senang dan lancar. Lalu roh tersebut dibawa ke langit. Ini yang tak disebut oleh ustazah tadi. Sampai di langit yang pertama dibuka langit pertama untuknya naik lagi ke langit yang kedua. Begitulah seterusnya langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lalu dipersembahkan kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "O tubuh kita Ba'abdihaza fi alliyin. Tulis olehmu kitab hambaku ini di dalam alliyin tempat yang tinggi. Kemudian kamu kembalikan roh ini ke bumi." kata Allah Sebab dari bumi aku jadikan dia ke bumi aku kembalikan dia dan dari bumi aku bangkitkan dia kelak Begitu dikembalikan sekelip mata ke bumi dia akan didatangi oleh dua malaikat mukarwah akhir malaikat akan tanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka siapa tuhanmu siapa nabimu siapa apakah agamamu dijawab oleh orang beriman ini dengan jawaban yang tepat nah ini tertera di dalam buku ustaz jawaban tepat terhadap soalan kubur ustaz dah tulis cuma kita ringkaskan setelah semua jawaban malaikat atau soalan malaikat mukarwanakir dijawab, maka datanglah satu makhluk mendekatinya, jenazah tadi. Sangat cantik wajahnya, sangat harum semerbak baunya. Lalu jenazah tanya, Man anta? Siapa kamu? cantiknya wajahmu, harumnya baumu. Lalu lembaga tarik jawab, Ana amaluka saleh. Aku adalah amal salehmu. Begitu jawaban makhluk tadi. Dengan jawaban itu lalu dia pun memohon, Ya Rob Percepatkanlah terjadi kiamat, supaya aku boleh berhimpun kembali dengan ahli keluargaku yang sama-sama beriman. Lalu dibentangkanlah permaidani yang indah, diluaskanlah tempat kuburannya, dipasanglah lampu-lampu yang terang benderang, ringkasnya. Itu nasib orang yang beriman, tapi sebaliknya, apabila orang yang nazak itu adalah orang yang banyak buat dosa, orang kafir atau orang yang banyak buat dosa, walaupun beragama Islam, ketika dia nazak akan duduklah di hadapannya, malaikat-malaikat dengan pakaian hitam, dengan wajah yang bengis. dia sangat takut. Lalu dihimpunkannya lah oleh malaikat ma nyawanya di suatu tempat. Lalu datang malaikat ma Israel, malaikat maut, mencabut nyawanya sambil mengatakan, "Ya, ayat Tuhan, khabita, wahai orang yang punya hati yang busuk." Begitulah seterusnya. Beza dengan panggilan yang pertama, wahai jiwa yang tenang, lalu nyawanya pun dicabut dalam hadis disebut. Apa kata hadis yang dia rasakan? Sakitnya bagaikan menguliti kambing hidup-hidup. Kambing tidak disembelih hidup-hidup. lalu ditetak pahanya dalam keadaan masih hidup. Kulitnya ditarik macam mana memekiknya anjing, maaf, memekiknya kambing itu. Nabi gambarkan macam itu. Berbeza orang beriman tadi. Nyawanya dicabut bagaikan air yang lalu di dalam pembuluh. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang pertama, yaitu golongan orang yang beriman dan mendapat husnul khatimah. Lindungilah kami, ya Allah, daripada menjadi orang yang mendapat husnul su'ul khatimah. Su'ul khatimah, akhir yang buruk. Dalam sakit, lalu dibawa rohnya ke langit. Ustaz lupa tadi tidak menyebut untuk roh orang yang beriman. Ketika dibawa ke langit, semua penghuni langit bertanya kepada malaikat pembawa roh tadi, roh siapa yang kau bawa? Wai malaikat mau. Seharum ini baunya, semua malaikat bertanya. Roh siapa yang kau bawa? Lalu dijawab oleh malaikat pembawa roh orang beriman tadi dengan menyebut namanya yang paling baik. Yes, itu tadi yang Ustaz lupa enggak sebut. Sebelum sampai ke langit yang pertama dibuka, langit kedua kemudian dibuka sampai langit yang ketujuh. Adapun roh ini, roh ini tidak ada malaikat di langit kecuali bertanya, roh siapa yang kau bawa sebusuk ini baunya? Lalu disebutlah nama orang tersebut. Nauzubillahi min dalik. Sesampainya di langit yang pertama, pintu langit pertama tidak dibuka untuknya. Apalagi langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tidak. Langit pertama saja tidak ada welcome untuk kamu. Tidak ada selamat datang untuk kamu. Lalu disuruh kembali ke bumi. lalu dibawalah ke bumi. Di dalam kubur, dia akan didatangi oleh dua malaikat mukarwanakir. Semua kita tahu. Semua jawaban atau pertanyaan malaikat man rabbuka wa man nabiyuka dinuka dia tidak boleh dapat jawab. Sebab yang jawab itu amal. Lalu dia disiksa. Lalu dia disiksa. Demikianlah lebih kurang secara singkat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Tarmizi, dari Barak bara bin Azim. Jadi apa yang dicakapkan oleh ustazah tadi, betul. Ada hadisnya. Cuma yang lebih lengkap lagi, sebagaimana yang ustaz sebutkan tadi kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicabut nyawa seperti air yang mengalir dalam pembuluh sambil mendengar ucapan malaikat ya ayat Tuhan nafsul mutmainna sebagaimana tertera pada penghujung surat al-fajr amin ya rabbal alamin <tuh> Pak Ustaz, Pertanyaan yang kedua. Boleh tak kita jawab salam seseorang dengan menambah wa maghfiratuh? Hadirin dan hadirat semalam kita dah sebut. Fa bi bi Bila kamu diberi penghormatan, maka jawablah penghormatan itu dengan jawaban yang lebih baik atau dengan jawapan yang serupa. Kita semalam sebut. Penghormatan itu ada dua makna, pertama salam atau doa. Yang paling popular Yang membawa makna salam. Bila beri orang beri salam assalamualaikum, maka jawablah dengan jawapan yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi. Atau jawapan yang serupa, Waalaikumsalam. Kalau orang beri salam assalamualaikum warahmatullahi jawablah assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh tambah wabarakatuh atau yang serupa waalaikumsalam warahmatullahi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebut itu saja Adapun tambah wabarakatuh, wa, wa tidak datang dari Nabi Itu yang ustaz ingin katakan Itu namanya bidah ah. Walaupun maknanya baik dan ampunan Allah, mudah-mudahan kamu diberi keselamatan. Assalamualaikum, mudah-mudahan Allah juga beri kamu rahmat. Mudah-mudahan Allah beri kamu keberkatan wabarakatuh, tapi tambahan wabarakatuh tak ada. Tolong jangan buat apa yang tidak diajar oleh Nabi. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Adakah salat gerhana itu mesti melihat gerhana? Bagi orang setempat, nampak gerhana itu baru kita lakukan. Jawaban singkat, ustaz, tidak semestinya. Sebagaimana kita berpuasa Ramadan, tak semestinya kita melihat bulan, kita teropong setiap individu. atau lihat bulan itu secara nyata. No. Cukup melalui perkhabaran orang-orang yang dipercayai. Apalagi di Malaysia, ada pihak tertentu yang punya otoriti untuk mengumumkan bila kita mula berpuasa. Macam itulah salat gerhana. Apakah gerhana bulan atau gerhana matahari? Cukup kita berpandukan dengan apa yang telah diumumkan oleh pihak berkuasa, oleh ulil amri. Sudah cukup. Tak semestinya kita melihat bulan atau matahari itu gerhana. Pak Ustaz, bagaimanakah caranya kita memutuskan salat sunnah bila dilaungkan iqamah atau kamat? Bilal kamat, kita baru salat sama ada tahiyatul masjid atau salat qabliyah subuh ke qabliyah zuhur lalu qama untuk pengetahuan kita di antara waktu yang dilarang kita melakukan salat sunat salat sunat ya habis subuh Hingga terbit matahari, habis salat asar, sehingga terbenam matahari masuk waktu maghrib yang kita sebut dengan waktu-waktu haram. Lalu timbul pertanyaan, "Ada lagi ke waktu yang dilarang?" Sabda Nabi: "Bila kia, bila..." iqamat dilaungkan. Jangan kamu lakukan salat sunat lagi. Apa sebab? Karena waktu itu salat fardu sudah akan dimulai oleh imam. Cuma dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bila bila sedang bila kamat saja kita yang sedang salat sunat hendaklah berhenti dengan memberi salam. Apakah ketika itu sedang berdiri atau duduk? Salam ke kanan dan salam ke kiri. Ada pendapat itu. Pendapat yang kedua, dan Ustaz cenderung pada pendapat yang kedua. Pertama sekali ulama hadis berpendapat apabila kamu memulai salat sama ada baru satu rakaat atau pada rakaat yang pertama tapi setelah takbir <coughs> jangan kamu putuskan salatmu. Tapi percepatkanlah dengan hanya membaca yang rukun. Baca Al-Fatihah. Tak payah baca surah. Ketika rukuk ke atau sujud, cukup baca sekali saja. Subhanallah Rabbil Azimi wa bihamdi. itu sudah cukup dan memadai tumak nina. Ustaz ulang sekali lagi apabila kedengaran kamat. Jangan langsung putus atau berhenti. Tapi percepatkanlah salat sunan itu secara ringan. Ringan dengan maksud baca yang perlu saja. Antara lain, Surat Al-Fatihah, baca tahiyat akhir: "Doa-doa dalam rukuk sujud cukup sekali-sekala, sebab mereka memahami hadis larangan melakukan salat sunat sebelum salat fardu itu bila khamat yang dimaksudkannya itu." janganlah kamu memulai salat sunat. Memulai dah kamat baru dah takbir sengaja aku salat sunat sebelum zuhur baru nak mula padahal kamat itu yang dilarang bukan yang dilarang itu setelah kita memulai takbir itu sebabnya pendapat mereka kalau ndak teruskan Silakan teruskan, tetapi secara ringan kemudian langsung masuk ke saf. Sa yes, Ustadz cenderung pada pendapat yang kedua ini sebab demikianlah pandangan daripada mufti Arab Saudi yang Ustadz pernah baca dan pernah berguru kepada beliau, dan baca syarah-syarah hadis yang berkaitan dengan itu. ustad ada sebut perkara ini di dalam himpunan salat-salat sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Okay. Yang kelima Adakah waktu larangan salat tanduk syaitan pada hari Jumat? Hadirin dan hadirat yang ini, ustaz belum bersedia untuk jawab lagi. Tak sempat, ustaz cari rujukan. Insyaallah, ustaz akan jawab esok. Insyaallah, adakah pertanyaannya? Waktu larangan salat, tanduk syaitan memang ada hadis, biar ustaz jawab. dengan lebih confident. Ustaz tangguhkan esok jawabannya. Biiznillah. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufirlana zunubana wali walidina warhabhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa ayun imama. Ya Allah, pada pagi ini kami telah belajar namamu al -warith. Barulah kami faham apa makna Al-Waris yang sebenarnya. Bahwa engkau lah pewaris yang hakiki. Sebab segala sesuatu adalah milikmu tidak ada yang menjadi pewaris hakiki kecuali hanya Engkau ya Allah sebab selain Engkau semuanya akan binasa sedangkan yang kekal abadi adalah Engkau malah segala-gala makhlukmu khasnya manusia akan kembali kepadamu untuk mempertanggungjawabkan segala amalan mereka ketika berada di atas muka bumi. Ya Allah, terimalah amal-amal saleh kami Doronglah kami untuk mengamalkan, melakukan apa yang kami sudah tahu, sebab amalan-amal yang berdasarkan ilmu saja akan menjadi amal-amal yang sempurna, yang layak. Engkau kabulkan, dan selanjutnya layak mendapat ganjaran yang besar di akhirat nanti. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang... engkau takdirkan sebagai pewaris-pewaris syurga berkat daripada amalan-amalan yang kami miliki wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdu rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمه الله وبركاته